Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Baitur Channel. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman. Ya, ini saya kedatangan pasien motor Scoopy. Skok depannya, olinya bocor dari atas ini. Ini ornya muncrat dari sini. Ini akibatnya ornya biasanya udah agak longgar, udah tidak menciut, jadi olinya bisa nerabas keluar dari sini. Dan ini saya mengakalinya pakai ini, cukup dengan solatip dengan harga Rp1.000. Ini orinya, ini kita ambil sini. Ya, dan terus kita lilit pakai solatip, soltip, solasi tipis ini pas di dalamnya, ini dalamnya rumah oringnya ini, ya kira-kira 5 sampai 3 lilitan aja nggak apa-apa, ya dikira-kira lah agar agak pas. Ya ini sudah, ini kita pasang lagi. Udah, nanti kita bisa pasang lagi ini ya. Dan ini yang contohnya sudah saya pasang, ini juga sudah saya isi oli, ini juga sudah. Kita mengisi olinya itu kira-kira aja nggak apa-apa ya. Ini kalau saya biasanya mengisi oli kira-kira segini tingginya. Kalau motor standar dibuat harian, bukan buat ngangkut barang atau apa, buat ngangkat-ngangkat beras, itu saya segini standar motor harian dari pabrik. Dan kalau biasanya buat motor yang ngangkut-ngangkut apa itu, saya lebih, kasih lebih segini biar lebih keras. Dan ini saya lihatkan olinya yang muncrat keluar nih. Ini motor Scoopy, ini olinya sampai sini-sini ini. Ini ya, ini sampai sini. Sampai atas ini juga ini. Ya biasanya yang kalau motor baru itu yang kalah ya orinya itu, yang sini tadi ini. Kita kali cukup dengan Rp1.000 pakai soltip, jarang kalau sil sini soalnya motor baru dan juga ini kan buat harian. Ya dan itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dukung terus channel saya biar saya bisa terus belajar dan berbagi ilmu bersama teman-teman. Terima kasih.